Sekarang gue punya tebak-tebakan. Apaan deh? Apa? Untuk sebelum sketsa selanjutnya ya. Apa? Oke. Okay. Biji-biji apa yang digebukin orang? Gue gak tega dengan ngerbi. Kopi, biji kopi kan disuka ditebuk-tebukin tuh. Salah. Biji nangka. Salah. Bijingan lo. Bijingan. Jauh amat. Kok disini sih? Iyalah. Sebenarnya aku ngajak kamu makan di sini biar kelihatan lebih romantis lah. Lebih romantis di pinggir jalan. Aduh, kok tiba-tiba sakit? Iya, gemes sih soalnya. Gak mau ah, kembali lagi ke tradisional dong. Iya sayang, habis gimana ya? Kan namanya juga biar kita punya saat-saat yang bisa dikenang. Gitu, kita kan di Indonesia, maunya kan seperti gimana gitu di luar negeri. Itu kan mahal. Memang itu yang aku cari. Ngapain aku pacaran sama kamu? Ya, kalau abang sebenarnya punya duit, sayang. Bener, cuma kan abang lagi tabungin buat kawin. Aduh, abang. Kamu bener-bener yang mulut. Ah, abang bener-bener banget. Abang punya duit udah banyak. Kamu udah mau ngasakin. Wow! Banyak banget, abang. Mak, bayar. 5. Oh... 500 miliar? Turun dikit. 50 juta? Agak bawah dikit lagi. 5 juta? Mendekati sih, cuma kurang turun dikit. 50 ribu. 50 ribu? Abang, yang bener aja gimana kita bisa kawin? Abang aku, makanya di sini. Nah. Ya. Makan dulu deh, nanti abang ceritain tabungannya. Mana sih ini orang padanya? Mana sih? Salah orang nih. Bang! Masalah aja dulu ya. Ah, ini dia. Mas? Lagi marah nih, udah pesan makan deh. Oh gitu, ya. Pesan apa? Sop kambing. Mbak. Gak ada, Mas. Hah? Gak ada. Kalau sop ayam ada nggak? Gak ada juga. Hah? Soalnya sop kambing gak ada sop. Sebutut deh. Gak ada tuh, Mas. Gak ada di sini. Kok gak ada yang ngiri deh? Mas, kalau misalkan sop kaki ada gak? Apalagi sop kaki. Gak ada juga di sini, Mas. Kenapa gak ada kamar sopin, Mas? Iya. Sop udang rebon namanya tuh. Yang lu dagangin apaan? Saya dagangin, Mas. Pecel lele. Hah? Pecel ayam sama nasi uduk. Salah nih orang kayak gini. Enggak matching ya, lu tulis sop kambing. Di sini dalamnya enggak ada yang dijual. Sop kambing. Tetap saya jualnya dari dulu nih pecel lele, pecel ayam sama nasi uduk. Dari dulu Mas saya dagangnya itu. Aku udah baik kok sama kamu, bener. Aku udah bilang, gua udah bilang, gua enggak terima kalau gini caranya. Ya kita lihat aja coba siapa yang bener. Ayo, Sa. Nah, pikir gua enggak bisa baca tuh. Baca tulisannya apa? Sop kambing mantap. Sedia aneka sop. Tuh. Makanya sekolah, Mas. Di mana-mana ini tulisannya sedia pecel lele, pecel ayam dan nasi uduk. Kan? Bagaimana ceritanya lu baca ini pecel lele sih? Kamu baca apa? Sop kambing. Sama kayak. Iya. Lu bilang pecel lele. Lihat dong gambar. Baik, ini gambar apa nih? Lele. Ya udah, pecel lele. Ini error 2 banding 1, berarti kita yang menang. Iya. Coba gini, ambil satu lagi. Eh, gambar sama yang gambar. Gambar, panggil ya. Oke. Adek! Adek! Ini cuma gambar doang. Sini! Nah, ini. Ya, ya, ini orang. Kenapa sih, Kak? Lagi gangguin orang makan aja. Ini gambar apa? Ini gambar lele. Sesuai dengan tulisannya, sedia pecel lele. Makanya saya gambar lele. Sedia pecel lele? Iya. Sedia pecel lele ada gambarnya. Nggak mungkin saya gambar kambing. Sop kambing mantap sedia aneka sop. Ya, udah kayaknya kita yang salah baca deh. Yuk, iya. Kita mungkin udah min kali. Ya, coba kita mau beli kacamata. Iya, iya, udah sana. Ngajarin kita, ya.
sedia pecel lele ya. Kenapa? Kayak sop kambing ya? Ah, tapi bukan. Bukan. Baunya bau lele.